Sobat tutup, masih di vlognya Dunia Bengkel ya. Di sini melanjutkan dari yang kemarin, tapi terpisah ya. Ini vlog lainnya. Ada kebingungan kemarin ya, ketika kami me-assemble ini, karena harusnya ini di-assemble kayak begini ya, dari sananya kayak begini. Tapi ternyata mereka untuk biar masuk ini ke kontainer semuanya, mereka memutuskan untuk di dismantling ya. Satu komplit kayak begitu, tapi yang putihnya nggak ada, di dismantling. Maka saya pusing kemarin mencari-cari ininya, dan alhamdulillah komplit ya. Ini ada 4 biji. Nah ini yang putihnya ini terpisah. Kenapa ini ada putih nggak tahu juga. Alasannya seperti apa? Kami insya Allah sekarang akan memasang ini ya, motor. Dikira kemarin itu mau beres sama motor, nggak taunya nggak beres. Ini motor, tempatnya motor ya, yang ini, yang sana juga. Hanya kemarin angkut-angkut yang sebelah sana ya, dari sini ke sini, angkut-angkut termasuk ini juga diangkut. Ini satu kontrol panel sudah diangkut. Kontrol panel ini buat dua prep ya, dua prep satu kontrol panel begini dia, gede banget dan berat juga. Ini posisinya saya akan memposisikan di sebelah sini ya. Kalau nggak di sini, di sini, di sini, di tempat yang aman, yang leluasa. Harusnya sih nggak ini ya, nggak satu kontrol panel buat dua unit. Di gambarnya setiap prep room ada satu kontrol panel, tapi ternyata pas datang nggak begitu ya. Dan ini juga udah sebagian diambil, sekarang tinggal ngambil-ngambil sedikit sambil nunggu ini ya, forklift. Kita lihat-lihat dulu apa yang belum kesini nyampe. Ini sebagian juga udah ya, sebelah sini. Insya Allah hari ini motor semua terpasang ya. Berikut ini di tengah antara kedua motor nih, dan ini di atasnya motor ya, buat intake duct. Oke, segitu dulu. Nanti dilanjut ya, seperti apa kelanjutannya, diikuti terus vlognya.